Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ketua kelas untuk pemimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Untuk pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Nihil Pak. Apabila siswa-siswi merasa kurang terdengar atau tulisan kurang jelas dan lengkap, tolong segera memberitahu Pak Fit agar Pak Fit segera memperbaiki. Marilah kita menyanyikan lagu nasional agar siswa sekalian berdiri. Sirakus dan penyamar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui proyek Krealogam, peserta didik dapat menerapkan teknik sodet pada pembuatan karya seni Krealogam pelat aluminium teknik sodet dengan benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui pembuatan desain, peserta didik dapat memilah desain yang terpilih pada pembuatan karya seni Krealogam pelat aluminium teknik sodet dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat mengkritik karya antar kelompok dengan bahasa yang baik. Dan yang keempat, melalui proyek, peserta didik dapat menciptakan karya seni Krealogam pelat aluminium teknik sodet dengan baik. Pertanyaan pematik, siapa di antara kalian yang pernah membuat kerajinan tangan? Tiga, sebutkan karya yang kamu pernah buat. Gelang, kalung, terus kucing, terus sudah saatnya kalian untuk mengerjakan proyek. Kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan. Saat ini kalian harus mengerjakan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah mengerjakan, kalian akan memantau di kelas ini satu persatu per kelompok. Thank you.
mahasiswa dudukan lagi masih bisa, kamu kerjakan lagi ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan bunga matahari. Bunga matahari ini dikaitkan dengan simbol kegembiraan. Saya Mbak, kenapa milih motif bunga matahari? Karena bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap ke arah matahari. Dari desain tersebut banyak ruang yang kosong, sebaiknya diisi motif motif yang lain. Terima kasih atas masukannya. Ini masukan dari kamu, akan saya jadikan yang terbaik lagi buat kedepannya. Terima kasih. Cara berkarya seni kriya logam dengan teknik sodet dari bahan kaleng bekas soft drink. Yang kedua, kita bersama-sama sudah menyelesaikan proyek berkarya seni kriya logam pelat aluminium dari kaleng bekas soft drink dengan wall pen sesuai tahapan jadwal yang sudah dibuat. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pak Sofit? Saya Pak, kira-kira kerajinan ini bisa dijual di pembelajaran PKK nggak ya? Tentunya bisa, ya kita harus berkolaborasi dengan pelajaran yang lain. Pasti butuh evaluasi dari kalian, supaya ada kemajuan ketika pasien mengajar. Tolong berikan evaluasi melalui emot seperti berikut, ya. Nanti ketika pasien minta angka 1 sampai 4, tolong angkat tangannya sebagai bukti kalian memberikan evaluasi terhadap Pak Supi. Angkat tangannya, evaluasi pada hari ini. Oke, semuanya selamat dan senang. Untuk manfaat yang bisa kita ambil itu dari Pak Supi ada 2. Barangkali nanti ada tambahan, nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, kritikal dan masukan pelanggan pada sebuah proyek itu sangat diperlukan untuk meningkatkan produk kita nantinya. Yang kedua, setiap pekerjaan harus dilakukan secara berurutan. Kenapa? Kalau tidak berurutan nanti hasilnya sangat-sangat buruk. Maka itu harus berurutan sehingga hasilnya menjadi lebih bagus, mengurangi kesalahan. Pelajaran pertemuan berikutnya, kalian harus mempersiapkan diri. Ini yang harus kalian tunggu-tunggu, yaitu nanti kalian akan berkarya seni kerajinan kuningan. Bahannya akan meningkat yang tadinya aluminium menuju ke kuningan. Karena apa? Kuningan itu harganya lebih mahal. Nanti ketika dijual itu harganya juga lebih mahal. Dan untuk pembuatan karyanya juga, yaitu kita akan membuat jam dinding hias, yang mana itu sudah bukan seni murni lagi, tapi sudah masuk ke seni terang. Lalu kita pulang, alangkah baiknya kita bersih-bersih dan merapikan meja. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, supaya kalian pulang dengan selamat, kepada Alfi untuk memimpin doa. Siap nak doa mulai. Kalian pulang ke rumahnya masing-masing, jangan sampai mampir ke warung atau apa biar orang tua kalian tahu kalian pulang duluan, baru kalian main.
Cukup sekian dari Mas Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.